Hari ini tepat 10 tahun peringatan bencana tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan sekitarnya. Ya, 10 tahun sudah berlalu dan Aceh masih berbenah hingga kini. Mirsa, berikut adalah komentar sejumlah netizen di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Yang pertama ini adalah tweet dari seorang netizen bernama Farah Diba. Dengan akun Twitternya @FireDiba, ia mengunggah gambar suasana Banda Aceh setelah terkena tsunami 10 tahun lalu. Ia pun menulis, "Hope my aunt and cousins rest in peace. May Allah take good care of them." Dan selanjutnya ada @fspaus yang menuliskan, "Tundukkan kepala dan berdoa untuk para korban tsunami Aceh. Semoga para korban bahagia dalam pelukannya di surga." Peter Hatan juga mengunggah foto untuk mengenang tsunami di Banda Aceh. Dan berikutnya @butslux menampilkan foto Martunis, seorang korban tsunami yang dulu berusia 10 tahun dan kini sudah dewasa. Kisah Martunis kecil yang ditemukan mengapung mengenakan kaos bola membuat hati pesepak bola Cristiano Ronaldo terenyuh. Ya, lalu ada @cutanisa yang mengajak para netizen untuk menundukkan kepala sesaat sambil membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam untuk mengenang tsunami. Edmo Ade mengucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia dan dunia internasional yang turut peduli akan tsunami Aceh.